perasan tak dulu kan, masa kita budak-budak kan, budak-budak fizikal kita, emosi kita lain. Bila kita meningkat remaja, kita meningkat pula dewasa, memang fizikal kita berubah kan, berubah, emosi pun berubah. Dulu masa kecil kan, budak-budak kecil, budak lelaki kan, kecil-kecil ketek-ketok aje. Bila main besar tu dia tinggi, tinggi melayut kan, orang kita panggil tinggi. Lepas tu berubah dari segi dada, makin lama makin bidang. Fizikal tu berbeza, suara pun jadi garau. Dulu suara comel-comel je lah, suara jadi garau lah untuk lelaki. Kalau untuk perempuan pula, fizikal dia sangat berubah lah. Okay, dah jadi makin ayu, makin nampak keperempuanan dekat situ. Dan paling utama sekali untuk perempuan, dia akan mula nampak, dia akan datang haid lah. Okay, jadi perubahan-perubahan ni semua menunjukkan bahawa seseorang tu dah capai umur akil baligh. Akil baligh ni adalah satu peringkat di mana dalam hidup kita, kita berubah daripada seorang kanak-kanak ke seorang dewasa. Dan biasanya akil baligh ni berlaku dalam lingkungan umur 9 hingga 16 tahun. Akil baligh ni berlaku bila sistem reproduktif manusia ni mencapai kematangan. Dia dah matang. Setiap manusia memang ada sistem reproduktif tersendiri. Laki dan juga wanita berbeza. Sistem reproduktif ni tujuannya adalah untuk melahirkan zuriat. Jadi bila dia dah matang, akan berlakulah perubahan dari segi fizikal, emosi. Inilah yang dipanggil akil baligh. Untuk hari ini kita akan tengok, okay, apakah organ-organ utama dalam sistem reproduktif lelaki dan juga wanita. Okay, kita mulakan dengan perempuan dulu, okay, ataupun wanita ya. Okay, wanita kita ada 4 organ utama untuk sistem reproduktif, iaitu kita ada ovary, tube fallopio, uterus dan juga vagina ataupun faraj. Pertama sekali kita akan tengok adalah ovary. Ovary, setiap wanita kita ada 2 ovary yang terletak di kiri dan juga kanan uterus. Fungsi ovary ni, dia adalah untuk menghasilkan, menyimpan serta melepaskan ovum ataupun telur. Okey, dan dia juga adalah tempat penghasilan hormon utama untuk wanita, iaitu progesteron dan juga estrogen. Yang kedua iaitu tube fallopio. Okey, tube fallopio ni dia menghubungkan ovary dan juga uterus. Jadi, bila ovary lepaskan telur, dia akan lalu tube fallopio sebelum dia akan sampai ke uterus ataupun rahim ni tadi. Uterus ni pula tempat berlakunya persenyawaan antara sperma dan juga telur ni tadi. Bila persenyawaan ni berjaya, maka akan terhasillah bayi. Jadi, bayi ni dia akan membesar dalam uterus ataupun rahim ni. Unik ya pasal uterus ni sebab dia boleh mengembang dan dia juga mengecut, okey, ikut saiz bayi tu. Bila bayi besar dia akan mengembang, dan bila bayi keluar lahir dia akan mengecut. Manakala faraj ataupun vagina pula, dia adalah tempat keluarnya bayi, laluan keluarnya bayi itu tadi, dan tempat berlakunya hubungan seksual antara lelaki dan juga wanita. Seterusnya pula, mari kita tengok sistem reproduktif bagi lelaki pula. Kita ada 3 organ utama. Yang pertama sekali testis, kedua skrotum, dan yang ketiga adalah zakar ataupun penis. Okey, testis ni dia bentuk dia bulat. Dia adalah tempat penghasilan sperma untuk lelaki dan juga tempat penghasilan hormon utama bagi lelaki, iaitu testosteron, okey. Yang kedua skrotum. Skrotum ni pula adalah kulit keluar yang lindung testis ni tadi. Sebab apa? Dia memastikan suhu dalam keadaan optimum. Barulah sperma yang bagus ataupun sperma yang baik dapat dihasilkan. Dan tak akhir sekali, zakar ataupun penis dia berbentuk panjang. Okey, zakar ni fungsi dia adalah untuk salurkan sperma ke dalam uterus wanita. Dan dia juga adalah organ yang terlibat dalam hubungan seksual antara lelaki dan juga wanita.